Kita langsung bertemu paman yang sedang memanen jagung. Paman jagung si Mangga harus dekat. Ayo. Puntan. Mangga. Si teteh pada nyukon jagung ya, teh. Oh, kalau resan ya teh nuju panen, mamang teh tapi namanya sali tena jagung na. Pamit itu sok kebantuan atuh mamang atunya nggak damel na. Ya. Mengandalkan lahan yang berada di pinggiran sawah, ternyata jagung milik paman bisa tumbuh subur. Untuk bisa sampai ke tahap panen seperti ini, jagung sudah memasuki usia tanam lebih dari 3 bulan, teman. Untuk jenisnya, yaitu jagung hibrida. Jagung hibrida adalah salah satu jenis jagung yang banyak terdapat di Indonesia. Dibandingkan dengan jagung jenis lain, jagung hibrida memiliki ukuran lebih kecil. Proses panen jagung cukup mudah. Patahkan bagian pangkal bonggolnya, lalu masukkan ke dalam wadah. Mang ya, Mang. Tuh, obatkan. Teman, walau termasuk hasil pertanian yang cukup terkenal, ternyata jagung bukan tanaman asli Indonesia. Menurut buku pintar yang aku baca, jagung berasal dari benua Amerika yang datang ke Indonesia pada abad ke-17 dibawa oleh bangsa Portugis. Jagung menjadi tanaman utama kedua setelah padi di Nusantara. Olahan jagung pun sangat beragam, mulai dari pengganti nasi sampai dengan campuran kue. Bisa. Galal dehnya jagungnya. Ngan ulah ditangkep atuh ngalana eta merang kana awak lah meureunna. Mah rese mah wana. Dikieukeun we atuh heudai na mantosok atuh abuseuna ka ditu kana karanyang lah. Ya. Hasil panen jagung milik paman ini selain dikonsumsi sendiri juga dijual ke sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Cianjur, teman. Harga jagung bervariasi, mulai dari Rp10.000 per 4 jagung. Bisa ya nu leutik kokotong? Leutik kene, nu gede. Oh, rong nangana nu gede wehnya. Ara ratel pis. Ayo nu ladeui. Ayo weh, yuk. Hasil panen jagungnya lumayan banyak, kawan. Ayo, baru dak. Semangat petik lagi. Mang, tos, Mang. Oh, entos ada mana? Baik jago, mama diteraskeun nya. Tah ieu cara Kang Wasi teteh nya lebet sok kana tasnya. Tah. Asik. Terima kasih banyak, paman. Semoga hasil panen jagung tahun ini melimpah.